Halo guys, kali ini bersama saya Edward. Saya akan kali ini berbagi kunci gitar dengan judul lagu Kerja Kristus Yang Mulia. Jadi untuk lagu ini kita menggunakan ya hanya ada di chord family-nya aja ya. Chord family yaitu ada G, A minor, D minor, C, D, E minor. Setelah itu ada fis ya, fis minor, fis juga fis ya. Tapi yang fisnya kita tidak pakai, kita hanya menggunakan 6 saja. Jadi kunci-kuncinya dia berulang-ulang ya. Menggunakan, kalau sekarang kita gunakan nada dasar G, G ya, G. Jadi kita gunakan kunci 4, kunci 5, kunci 3, kunci 6, kunci 6, lalu kunci 2, kunci 5 lagi, lalu nada dasar. Jadi mudah ya. Lalu untuk jeringannya kita pakai seperti ini ya, drum, slap, slap, drum, slap, slap, drum, slap. Mudah ya, jadi seperti ini. Cukup mudah ya, tapi sebenarnya sebenarnya gejrengannya seperti ini ya. Step, step. Jadi kayak tadi. Step, step, step. Jadi yang sebenarnya step, step, step. Ya jadi di tengah-tengahnya, di antara up-upnya ditambahkan down ya, tapi kita sekarang tidak menggunakan daunnya. Jadi down, up, step, down, up, step, down, up, step, down, up, step, down, up, step. Oke, kita mulai aja ya. Jadi intronya seperti kuncinya, yaitu C, C, minor, minor, A minor, A minor ya, D, G. Jadi, dan gue kasih tahu juga cara mudahnya ya, cara mudah. Di sini ada C, C ya, C. Jadi kan C seperti ini. Kita kalau masih mau C yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi ada cara lain. Ini jari kelingking di senar nomor 6, jari mani di senar nomor 5, chord 3 ya, jari tengah di senar nomor 5, jari telunjuk di senar nomor 4. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti biasa aja, tapi kelingkingnya ditambahkan di sini ya. Kelingkingnya di senar nomor 1, senar nomor 1 tekan aja. Kalau ini mau dilepas enggak apa-apa. Ini seperti ini ya. Lalu B minornya yang jari kelingking sama jari manis sama ya, tetap di senar, jadi kelingking di senar 1,
Jari manis di senar 2 di chord yang sama, yaitu chord 3. Lalu jari tengahnya di chord 2 senar ketiga ya. Nah, ini senar ketiga. Lalu jari telunjuknya di senar kelima chord kedua. Di minor ya. Di minor. Ini B minor ya. Lalu E minornya dari tengahnya dari senar 3 naik ke senar 4 aja. Udah jadi E minor ya. Nah, lalu di sini kita A minornya seperti ini. Jari telunjuknya di senar nomor 2. Jari tengahnya di senar nomor 4 ya. Jari telunjuk di chord 1, jari tengah di chord 2. Jari telunjuk di chord 1, senar 2, jadi tengah di chord 2, senar 4. Nah, jadi kalau ini namanya A minor 7 ya. Kalau A minor biasa tinggal ditekan jari manisnya ke senar 3 chord 2. Jadi kita pakai A minor 7. Lalu D nya biasa. Lalu untuk G nya kan G seperti ini ya. Jari manisnya naik ke senar 2. Jari kelingkingnya di senar 1. Nah, ya. Jadi C, D, D minor, A minor 7, sebut aja A minor ya. D, D. Walau B minornya tidak terlalu sama ya, tapi masih ada suara-suara yang hampir sama gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Pertama kita memainkan lagunya menggunakan kunci biasa. Kunci biasa. Kerja khusus yang mulia ya. Kita intro dulu. Intronya satu kali aja ya. Jadi tambahkan G7 ya, supaya bisa mancingnya masuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Ya. Lalu sekarang kita menggunakan kunci yang saya bilang tadi, yaitu C nya seperti ini, D nya seperti ini, B minor nya E minor, A minor, D, D. Oke. Mulai aja ya. Kita intro dulu. Setiap hari
sembarang bekerja. Lala Yesus luar biasa. Lala dia raja segala raja. Ambilku untuk menuai dahnya hanya anugerah semata. Lala ku dipakai olehnya. Lala sebuah manis istimewa. Jadi bekerja mudah ya dipelajari. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.